nasi goreng. Nasi goreng Jawa Timur. Anak kampung Mak Bibi. Dan waktu Mak kecil dulu sampai tua semangkisal kayak gini, sampai anak tuh sudah keluar pada semua. Ini kesukaan nasi goreng keluarga maka ini, guys. Makan 2-3 mangkok nggak kerasa, pinginnya nambah terus. Kalau nggak pernah ya, boleh dicoba. Ini sambel. Nah, ini sambelnya. Kalau nggak ada sambel, makan kurang afdol. Satu sendok setengah ya. Oke, jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Biar tambah berkah, biar berkah bil barokah ya guys ya. Rezeki hari ini nasi goreng kita syukuri, tetap optimis dan semangat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen ya guys. Dan untuk terima kasih yang selalu support dapur rencana Pak Baby, Mak mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan untuk yang masih ragu-ragu, cus, angkat jempolnya, tekan notifikasi yang di bawah, tekan biar ada terhubung kalau Mak bikin video baru. Oke, okay? Keburu lapar guys, terus kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bener kan? Rasa udang sama terinya tuh kuat banget. Tambah cabe, tambah sambal ini maksudnya mah. Mak ini pakai tangan kanan, guys. Pakai kamera depan. Jadi tangan kanan jadi tangan kiri. HP nggak bagus ya kayak gini kayaknya ya. Kalau HP bagus keren mungkin enggak. Ini HP tangan kanan, ini pakai tangan kanan, keluarnya tangan kiri. Terus kita makan guys, ambil makan sedikit dari rumah ya. Kita makan bareng, biar terasa kita semakin dekat. Tahu guys. Pedasnya, ini Mak pakai bawang merah nggak pakai, cuman bawang putih sama daun pre ya, yang putih itu dicincang halus sama udang kering sama teri yang sebelumnya direndam ya. Direndam biar nanti ditumbuk bisa halus. Ditumbuk atau di blender terserah aja. Yang penting intinya mah agak dihaluskan.